Aksi yang dilakukan oleh kedua pria ini cukup berani. Mereka melakukan aksi pencurian di siang hari ketika jalan sedang sepi. Keduanya mengintai sebuah motor yang terparkir di depan rumah tanpa pengawasan. Satu orang pelaku sempat balik badan ketika sedang mendekati motor ada warga yang melintas. Upaya pelaku dalam membawa kabur motor berhasil. Tak sampai satu menit, pelaku menyalakan mesin dan membawa kabur motor tersebut. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan.